Ya, pemirsa, ada yang unik saat unjuk rasa mahasiswa di depan gedung DPR MPR Senayan, Jakarta. Akibat jalan tol dalam kota diblokade, mahasiswa, warga memanfaatkannya untuk bermain bola. Blokade jalan tol dalam kota oleh mahasiswa dimanfaatkan warga untuk bermain bola di jalan tol. Video warga bermain bola saat unjuk rasa mahasiswa di depan gedung DPR Senayan Jakarta diunggah oleh akun jkt.info di sosial media. Tol dalam kota sempat ditutup selama beberapa jam saat mahasiswa berunjuk rasa. Hingga malam, tol dalam kota khususnya di depan gedung DPR belum bisa dilintasi.